Dori Hersa masuk daftar pemenang award 2020. Nela Karisma sang pacar ikut bangga. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tahu kabar terbaru lainnya ya. Kapan jadian nih loh? Oh iya ini. Oh ya coba jawab. Kapan jadian mas? Dori Hersa menjadi salah satu artis yang sukses meraih penghargaan Ambiar Award 2020. Digelar oleh MNC TV pada 28 Agustus 2020, Dori meraih dua penghargaan bergengsi. Ia merebut piala sebagai pendatang baru terambiar dan penyanyi pria favorit terambiar. Kesuksesan Dori ini berkat lagu Kangen di Carry. Diduga duet dengan Nela Karisma di lagu Banyumoto pada 10 Juni lalu juga menjadi salah satu faktor kesuksesan Dori di ajang Ambiar Award 2020. Sayangnya, Dori berhalangan hadir di acara tersebut. Namun ia mengucap terima kasih atas dukungan banyak pihak padanya. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan kalian semua. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Matur nuwun. Nela sejauh ini belum mengunggah ucapan selamat buat Dori. Namun yang pasti, Nela dan Dori sudah go public soal perasaan mereka. Sempat dikabarkan sudah menikah, Nela mengungkap kalau ia dan Dori baru sebatas jadian. Ini hampir semua pertanyaannya sama, kapan jadiannya? Semuanya kayak gitu. Dan iya, itu tadi belum dijawab Kak Doli. Ya udah itu pertanyaan terakhir penutup. Kapan jadiannya tuh biar dijawab pertanyaan netizen? 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Tanggalnya nggak usah. Dori lantas menegaskan kalau ia serius memacari Nela. Ya kalau nggak saling, kalau nggak saling suka dulu, kan kita nggak mungkin kayak serius. Fans pun sempat kepo soal karakter Dori dan Nela saat berpacaran. Keduanya ternyata sama-sama suka cemburu layaknya pasangan baru.